penonton ini lebih susah ya daripada main ya? Kayaknya sih. Kayaknya gitu. Fin, pertanyaan pertama. All England, kalau kita lihat kamu santai-santai aja, kayaknya nggak tegang gitu. Kata Pak Yopi, kayaknya melewati All England tahun ini lebih mudah dibandingkan All England tahun lalu. Sebenarnya perasaan kamu pada saat bermain di final kayak apa, Fin? Ya emang perjalanannya lebih susah All England tahun kemarin ya, karena kita jauh lebih nggak diunggulin dan kita kayak underdog gitu loh. Di tahun ini kan kita lebih banyak tekanan tapi ya sebelum pertandingan, kan banyak yang ngarepin kita harus juara kan. Terutama rekan-rekan media kali ya. Gak bercanda. Ya terus Fin? Ya sebenarnya tekanan sih sama ya. Mungkin waktu final itu tegang banget sih sama. Tegang banget ya. Kamu taunya kalau kamu tegang banget tuh gimana? Ya feeling mainnya beda ya, agak nggak tenang gitu. Oh, jadi sebenarnya kalau penampilan di final kemarin boleh dibilang itu faktor ketegangannya cukup tinggi. Iya, cukup tinggi. Jadi penampilannya juga nggak 100% dong. Sebenarnya nggak 100% tapi lawannya juga tegang kayaknya. Oh, lawannya lebih tegang lagi ternyata. Berarti kalau lawan sebenarnya kalau kamu lihat kan sudah sering ketemu. Jadi performance-nya mereka ini di bawah atau tidak kayak biasanya juga gitu ya, Fit? Ya, 3 pertemuan terakhir kan saya menang dan itu mereka kayak yang udah nggak serapet dulu lah. Dulu biasanya susah banget dimatiin gitu. Iya. Cuma belakangan kayaknya udah nggak tahu kenapa. Takut kayaknya sama Kevin. Jadi kalau melihat persaingan sekarang, Fit, musuh yang paling ditakuti sekarang ini? Ya buat ganda putra sekarang sangat rata ya, ranking 1-20 itu kurang lebih sama lah. Kita gak boleh lengah sedikit pun sih. Kita lengah pasti kalah. Kalau di mata Kevin Gideon, siapa lawan terberat? Ya paling ada Bumu Hansen, terus tetep ada ya, tetep ya. Liu Liu. Terus Zhangnan, Liu Cheng. Iya, terus Fit. Di pertandingan yang kita lihat tuh ada satu service flick, terus kamu pura-pura ngambil gitu kan. Habis itu ternyata dinyatakan fault sama wasitnya. Nah pada saat kamu ngambil itu refleks mau ngambil sengaja gitu kayaknya, gue ledek loh gitu kan, atau memang ya nggak sengaja, atau memang kayak ah gue panasin lah sengaja gitu. Iseng aja. Ah, iseng aduh. Ini mesti tanya coach Harry nih kalau iseng gimana. Tapi kalau pada akhirnya wasit menyatakan fault terus kamu sempet protes gitu. Ya pastinya protes kan kita nggak kena sama sekali ya, cuma kita tahu nggak mungkin bisa dirubah sih itu. Keputusannya kayak cuma ya kayak peringatin wasitnya aja lah. Oh oke, okay. Kevin memberikan wasit, jadi hati-hati ke depan, lebih teliti gitu ya Kevin. Oke, okay. Terus satu pertanyaan lagi adalah Gideon. Coba, 2 kata buat Gideon, apa kelebihan dari Gideon? Ya powerful, semangat. Oh iya benar, powerful tuh maksudnya smash-nya kuat banget gitu. Terus semangat maksudnya? Ya semangat banget ya orangnya, nggak pernah malas gitu, selalu rajin gitu. Oh, jadi kalau kamu saya nggak enak. Oh kamu nggak enak. Jadi kadang-kadang kamu kalau mau malas nggak enak gitu ya, karena dia rajin banget ya. Kalau yang kamu nggak sukain dari dia apa? Satu aja. Oke, kalau di lapangan sih nggak ada ya kita. Udah di luar. Di lapangan juga kan nggak terlalu yang main bareng gitu, jadi nggak tahu. Oh gitu. Terus kalau di lapangan juga, ayo Vin gitu, kamu nggak kesel gitu-gituin terus? Enggak, kan itu semangat emang biar makin semangat. Semakin semangat. Oke, jadi nggak ada ternyata perfect di mata Kevin ya. Dan kalau tadi kita sudah ngobrol nih seperti ini, kita akan menyaksikan bagaimana tanggapan masyarakat luar tentang seorang Kevin Sanjaya Sukamulyo. Kita saksikan tayangannya berikut ini.